Yo, cepet guys ya, balik lagi di channel gue Randy Game Free Fire Battleground lagi. Jadi di video kali ini kita bakalan solo versus squad lagi guys ya. Nih di bawah gue ada musuh guys, slow aja ya kan, tekan start. Tekan gaming guys ya, tekan gaming itu jangan diremehkan guys, auto modder guys ya. Ada orang guys. Siapa namanya? Buset, ini mau kemana dia nih? Oke, di sini. Assalamualaikum bang. Kena kau, mampus kau. Kenapa pada solo-solo gitu kan? Wih. Ternyata di belakang masih ada guys. Kita deketin aja guys ya. Mati mampus lu. Di sini guys. Di atas dia ternyata guys ya. Lol. Ayo lu bang. Udah mati guys ya. Oh guys ya, jadi di sini gua pakai mode global nih yang smart throw ya guys ya. Ya jadi kita bakalan coba gitu kan, apakah lebih mudah atau gimana guys, karena gue jujur nih belum pernah make ini ya. Gue cuma lihat di YouTube itu kan gimana caranya, ternyata nggak usah dipencet tombol tembak ini guys, cukup ditekan dia langsung keluar gitu kan. Itu sih jadi apa ya, globalnya jadi lebih cepet juga sih kayaknya ya, gue belum coba juga sih. Ada orang nih. Kena kok bang. Buset, ambil air drop polos banget guys. Oh ya, gua udah pakai fitur smart throw ya guys ya, gua lupa nih. Boom. Ya enak guys. Buset, rame gak? Ngapain sih dia orang? Kabur dah, kabur, danger guys, danger, danger. Nah fiturnya sih gue coba tadi enak ya guys ya, jadi apa ya, gue kan ini sering gak kepencet coy, jadi ya lebih enak gitu kan. Wah, berguna banget sih nih mah fitur ini guys. Eh, ada orang lagi nih di bedungan guys. Oke okay. Buset tau deh. Wah, penok dia kan, mampus lu bang. Dia dari atas nih guys, mungkin temennya ini pada di atas ya kan. Kita end dulu lah. Edor nih. Langsung mati. Buset, buset. Kaget gua. Sekarang dia tuh mana dia, boom, bisa dari belakang ada juga ya guys ya. Mana nih yang belakang gak mau keluar coy, terobos aja lah anjing. Ah sumpah kalau kayak gini gak enak banget ya. Nah, kok dek aduh lagi guys. Langsung mati gitu kan, mampus lu bang. Ngapain gitu, gila ngeres jago banget bah. Ini fiturnya enak banget guys asli, dia cuman gak bisa ini ya kalau dijauhin gitu, apa sih namanya ya, pokoknya masang kepal yang jauh gitu guys, susah guys. Mau kemana bang? Di atas udah lagi guys, pada di atas dia, susah nih guys perang di atas ya.
Wah, ikutan sih ini mah harus ikutan, guys. Satu ya, guys ya. End dulu lah, end dulu, end dulu. Nice. Rata kah di sini? Nampaknya sudah rata ya, cuy. Buset, kita jadi orang ketiga, guys ya. Enak bener. Ada orang lagi. Slow, slow. Ada kepala lagi nih. Slow, Bang. Slow, Bang. Cari kepala dulu, guys. Oh, dia perang, coy. Ikutanlah, ayolah. Cus, mampus kau. Saya pakai SG tes, guys. No kan? Aduh, kena gitu kan kambing casannya. Ya kambing cucu. Gagal bu ya, guys ya. Nah, oke guys ya, mungkin kayak gitu aja konten dari gua untuk review apa namanya fitur smart throw ya, guys ya. Ya mungkin kayak gitu aja. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. Gue Ren cabut dulu, and see you next video.